Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Aizat Nasir Channel, Ekspresi Hidup Menjadi-Jadi, dalam hashtag Aku Bercerita. Untuk entry kali ini, kita nak membincangkan, nak berikan ulasan, aku nak beri review sikit kepada sebuah MV lagu yang baru saja diriliskan di Munif Hijaz Channel. Lagu yang berjudul Munajat Seorang Hamba version 2022. So, tanpa buang masa lagi, let's go! Okay, baru-baru ini Munif Hijaz sekali lagi riliskan sebuah lagu. Bukanlah lagu baru, dia merupakan lagu remake song, yang mana ia adalah version 2022, lagu Munajat Seorang Hamba. Okay, jadi judul dalam YouTube tu ditulis Munajat Seorang Hamba 2022. Jadi kita nak berikan ulasan sikit dan kita nak beri rating untuk lagu version 2022 ni lah. Okay? Munajat Seorang Hamba 2022 ni sebenarnya remake song daripada Munif Hijaz sendiri, bukan kumpulan Hijaz. Okay, Munif Hijaz sendiri, yang mana lagu asal ini sebenarnya telah pun dimuatkan dalam album Hijaz. Okay, album pertama Hijaz pada tahun 1997. Album yang berjudul Cahaya Ilahi. Okay, so lagu ini kalau kita dengar pada version yang asal dulu 1997, kita boleh bezakan dengan jelas lah version yang 1997 dengan version yang 2022. Okay, kita cerita dulu tentang MV lagu ni. Okay, lagu ataupun MV lagu ni telah pun dibuat oleh Mino. Okay, telah pun didirect oleh Mino. Kemudian kita nak bagi tahu juga, kalau dengar lagu ini, orang yang tak pernah dengar lagu yang pertama dulu, kita akan rasa ada perasaan yang berbeza berbanding kalau kita dengar ataupun pernah dengar version yang pertama dulu. Okay, lagu dalam MV lagu Munajat Seorang Hamba version 2022 ni, dia mula-mula dia dah perkenalkan ada satu watak utama lah dalam MV lagu ini, yang mana bukanlah dilakukan oleh Munif Hijaz. Okay, ada pelakon yang lain, yang mana dia tulis kat situ seorang ni dia baru saja terlepas lah ataupun dipenjara 5 tahun dan dia mula nak bertaubat lah. Okay, jadi dia telah pun dipenjara disebabkan ada satu kesalahan yang dia buat sebelum itu. Jadi dia permulaan lagu ini, kalau tengok pada liriknya pun kita faham bahawa, okay, ataupun tajuk pun Munajat Seorang Hamba, dia nak bermunajat, solat malam lah, dia ambil wuduk, dia nak solat malam, dan dalam solat dia itu dia memohon keampunan daripada Allah SWT, dan dia terkenang dan menyesali atas perbuatan dia yang lepas-lepas. Jadi dalam MV ni dia menunjukkan bahawa si lelaki ni dia solat dan dia berdoa pada Allah, dan dia menyesali lah, dia terkenang semula apa kesalahan-kesalahan dia. Jadi ada flashback lah sedikit, okay, apa yang dia buat, perangai-perangai yang teruk dia, perangai-perangai yang lama dia, dan ada satu tragedi yang berlaku yang menyebabkan dia tertangkap dan dia dipenjarakan selama 5 tahun. Nah, itu secara ringkaslah dia punya jalan cerita dia. Okey, dan yang aku faham dalam MV ni seolah-olah dia tertangkap apabila dia nak buat satu kerja-kerja jahat dia, yang kononnya adalah kerja jahat yang terakhirlah. Tetapi kerja jahat yang terakhir itulah yang menyebabkan dia tertangkap. Okey, kita pergi kepada vokal pula. Okey, vokal lagu ini adalah vokal utamanya adalah Munif Hijaz sendiri, seperti biasa, seperti lagu-lagu remake song daripada Munif Hijaz di channelnya. Memang dia nyanyikan sendiri dan dia tidak diiringi oleh kumpulan Hijaz, tetapi dia ada backing vokal, backing vokal daripada Jaswan, dan dalam video ini backup vokalnya adalah daripada Alif Azhari dan juga M. Faisal Firdaus Manaf. Kita nak fokuskan dulu pada vokal Munif. Okey, vokal Munif dalam lagu ini kita boleh bandingkan dengan vokal Munif di dalam lagu version asal. Kita nak cuba bandingkan. Bagi aku sendiri, ini pandangan aku, untuk vokal Munif dalam version yang asal, lagu tersebut dia tempo dia sedikit laju yang asal tu, laju sikit daripada yang version 2022 ni.
Jadi yang version asal tu suara Munif dia lebih soft, dia lebih lembut. Version 2022 ni vokal Munif dia lebih tegas, dia lebih rintih dan dia ada tone yang lebih matang. Yelah, maklumlah tahun 1997 tu itu album pertama kepada Hijaz kan. Jadi waktu tu mungkin penekanan terhadap ataupun penghayatan terhadap lagu tu sedikit kurang, kurang pengalaman sedikit berbanding yelah 2022 dah penuh pengalaman dan penghayatan kita dapat dengar dan penghayatan kita dapat dengar daripada lontaran vokal dalam lagu Mendayat Seorang Hamba version 2022 ni. Dan kita nak sentuh juga dari segi penggunaan atau suara-suara yang ada kat dalam lagu ini. Dia ada backing vokal dua orang dalam lagu ini dan dia tidaklah se-compact version asal, yang mana version asal tu dinyanyikan oleh Kumlah Hijaz sendiri. Dan bagi aku sendiri, aku lebih suka version yang asal tu sebab kita lebih jelas dengar harmoni dia. Dia punya harmoni tu lebih orang kata solid lah berbanding yang version yang 2022. Tetapi untuk 2022 ni dia lebih hening. Maksud aku, sebabkan dia punya tempo tu dia little bit slow, dia slowkan sikit dia punya tempo, jadi dia rasa ada lebih hening lah. Dan kalau korang dengar dari susunan muzik, nanti kejap lagi kita akan cerita pasal susunan muzik juga. Dia ada kaitan lah bagaimana lagu ini digarap, vokal macam tu sesuai dengan tempo dan juga arrangement yang dibuat untuk version 2022. Okay, melodi lagu ini, dia sebenarnya secara asal dia pun lagu ini melodinya tak senang lah. Melodi dia memang tak mudah. Bukan sebab dia ada high pitch ataupun high note yang sukar, tetapi dia punya melodi tu bukan melodi lagu-lagu yang Munif buat dengan liriknya sendiri, tapi disebabkan liriknya bukan datang daripada Abang Munif sendiri, jadi dia punya patah-patah lagu tu ada sedikit sukar. Tetapi melodi dia masih lagi mendayu-dayu, tenang, kita akan terbuai dengan alunan lagu ni lah. Okay? Dan bila dia slow-slowkan tempo, kita akan lebih terbuai lagi, lebih terbuai. Kalau dengar version asal Munajat Seorang Hamba yang tahun 1997 punya, dia starting lagu tu dia ada dengar bunyi cengkrik-cengkrik. Okay, bunyi macam pukul 2, pukul 3 pagi dekat dalam hutan kan. Tetapi itu version tu lah tahun 1997. Itulah trend yang tengah in kan. Ada bunyi-bunyi buana orang kata. Tetapi 2022 ni dia lebih matang bunyinya. Sound dia lebih sedap. Dia boleh kata kita ini satu part dalam arrangement lah. Okay, untuk susunan muzik, muzik arranger ni adalah daripada Raja Farhan ataupun dikenali sebagai King. Lagu ini secara asalnya memang dimainkan alat muzik perkusi, percussion. Asalnya version 1997, untuk 2022 pun digunakan alat muzik asal, maknanya dimainkan secara live. Tetapi dia ada arrangement yang berbeza lah. So yang 2022 ni nampak muziknya lebih clean, lebih modern. Dan percussion starting dia main tu, part yang awal tu aku dengar untuk yang 2022 ni, dia persis lagu Iktiraf. Iktiraf lagu Raihan, yang mana lagu Raihan Iktiraf tu sebenarnya adalah doa taubat kan. Yang yang tu dia lebih kurang sama starting tu. Jadi mula-mula aku dengar lagu Mudajak Seorang Hamba 2022 ni, aku macam terkenangkan lagu tu sikit dah. Bila dengar je, masuk je music, aku dah terkenangkan lagu tu lah. Ada sikit lah kan, mungkin ada punya beat tu sama. Kemudian music dia memang soft. Dan untuk percussion sebenarnya dirakam secara live lah dengannya daripada Steve Tonton. Cuma dekat dalam music video ni ditampilkan pemain-pemain muziknya adalah, ataupun pemain-pemain alatnya adalah Aswad Karim, Nazul Hafiz, Rafa'i Amrain dan juga boleh kata mereka di kumpulan Pawana. Okey, itu dari segi arrangement muzik. Okey, antara 2022 punya dengan 1997, aku suka kedua-duanya. Cuma aku lebih sukakan version yang 1997 punya permainan percussion, sebab dia macam zaman tu kan, zaman-zaman tu pun dia mengenang, aku pun baru mengenali nasyid itu sendiri
Dan zaman tu mungkin lah style main dia tu kena lah dengan aku punya minat lah, aku punya taste. Okay, yang sekarang ni aku suka, tetapi aku lebih suka yang version 1997 sebab mungkin sebab beda, laju sikit lah, bertenaga sikit. Okay, lirik dia sebenarnya kalau korang tak tahu, lagu Menajat Seorang Hamba ni liriknya sebenarnya asal originalitinya adalah diambil daripada syair Imam Bukhari yang berjudul Rintihan di Malam Hari. Okay, jadi syair itu digarap semula dari segi, diubah sikit dari segi kata dan perkataan untuk disesuaikan dengan melodi lagu ni. Okay, yalah, syair Imam Bukhari tu asalnya bukanlah bahasa Melayu kan. Jadi ada suku-suku kata tu diolah sedikit untuk disesuaikan dengan melodi lagu ini, dan terhasillah lagu Munajat Seorang Hamba daripada asal syair Rintihan di Malam Hari, iaitu syair Imam Bukhari. Dari segi liriknya kita tak banyak soal lah. Okay, kerana liriknya kita tahu dia memang menceritakan tentang bagaimana kita nak bermunajat kepada Allah SWT. Kita memohon kepada Allah untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Kita rasa diri kita ni hina, kita rasa kita ni berdosa. Kita tahu kita ni bukanlah maksum, kita bukanlah, kita rasa kita ni hamba yang banyak kekurangan, hamba yang banyak salahnya. Okay, kita mohon pada Tuhan untuk Tuhan berikan rahmat pada kita, ampunkan dosa kita. Jadi itulah sebenarnya intipati di dalam syair Imam Bukhari itu sendiri. Dan dia jadikan lagu, dia alunkan, dia campur dengan arrangement music, dengan vokal Munif Hijaz itu sendiri. Kita dengar, kita tutup mata, kita rasa yalah, boleh mengalir mata lah. Boleh mengalir mata. Okay, itu dia review aku untuk lagu Menajat Seorang Hamba version 2022. Jadi untuk version 2022 ni aku bagi rating sebanyak 3.5/5. Okey, 3.5/5 rating untuk Menajat Seorang Hamba version 2022. Korang rasa macam mana? Apa pandangan korang terhadap lagu ini? Itu pandangan aku. Kalau korang setuju, boleh tulis setuju. Kalau korang ada pandangan yang berbeza, korang boleh tulis dekat ruangan komen. Okey. Sebelum kita mengakhiri kita punya video, aku nak ucap terima kasih kepada yang dah subscribe. Kalau ada iklan lalu nanti, okay, sepanjang video ni dan atau video-video aku yang akan datang, video aku sebelum ni pun bila ada iklan, aku minta korang bagilah peluang dekat iklan tu jalan sekejap. Seandainya korang rasa macam terlalu lama, barulah korang tekan button skip. Janganlah korang bila iklan tu baru mula, tangan dah ready dah dekat button skip tu. Okay, harap-harap korang boleh bantu aku berikan sokongan kepada channel ini, dan insyaAllah aku akan terus berikan komitmen untuk keluarkan video-video yang baik dan bermanfaat untuk korang. Okay, terima kasih kepada semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.